Lionel Messi tampaknya ingin putranya berkarir menjadi pemain bola profesional seperti dirinya. Bagaimana tidak, Thiago Messi yang masih berusia 10 tahun sudah masuk klub Inter Miami. Lionel Messi menempatkan putranya, Thiago Messi di klub junior Inter Miami. Dikutip dari Tike Sports, Messi telah mempersiapkan beberapa hal untuk Thiago. Di antaranya Thiago Messi akan bermain di peringkat bawah Inter Miami. Putra sulung Leo akan bergabung dengan tim U12 Academia de las Garzas. Lionel Messi kadang tersenyum setiap kali melihat Thiago Messi melangkah ke lapangan dan bermain bola. Baik dia maupun keluarganya bersenang-senang sejak kedatangannya di Inter Miami dan semuanya menunjukkan bahwa mereka akan tinggal di Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan tujuan untuk terus memajukan impian dan proyeknya di negeri Amerika Utara, ia memutuskan untuk mendaftarkan salah satu anaknya ke Inferior de las Garzas. Dalam beberapa jam terakhir, franchise Florida mengumumkan bahwa Thiago, 10 tahun, putra tertua Leo, akan bergabung dengan tim U12 dan akan menjadi bagian dari proyek akademinya. Putra sulung kapten Argentina itu akan berlatih di Florida Blue Training Center, yang terletak di sebelah properti tempat ayahnya berlatih di bawah perintah Gerardo Tata Martino. Seragam Inter Miami bukanlah seragam pertama yang dikenakan Thiago. Beberapa waktu lalu merupakan bagian dari salah satu kategori proyek Barca Escola untuk anak-anak berusia antara 6 dan 8 tahun, yang mensimulasikan metode pelatihan Masia de Barcelona, klub di mana ayahnya membuat sejarah. Bahkan, di tahun 2020 lalu sebuah gol hebat yang ia cetak bersama tim Blaugrana menjadi viral. Meskipun Academia de las Garzas dibentuk pada tahun 2019, beberapa bulan setelah klub didirikan. Talenta-talenta seperti Benjamin Cremaschi, David Ruiz dan Noah Allen muncul dari SSB atau sekolah sepak bola tersebut.